Pemirsa, Satlantas Polres Muara Jambi menindak ratusan kendaraan odol atau overdimensi overload yang kedapatan melintas di Jalan Lintas Sumatera. Penindakan ini dilakukan guna memberi efek jera terhadap sopir yang membandel. Ratusan kendaraan odol atau overdimensi overload yang kedapatan melintas di Jalan Lintas Sumatera ditilang oleh Satuan Polisi Lalu Lintas wilayah Polres Muara Jambi. Setidaknya ada 120 kendaraan yang ditindak oleh petugas. Kasat Lantas Polres Muara Jambi AKP Angga Luvianto mengatakan, keberadaan kendaraan odol sangat membahayakan pengemudi dan pengendara lainnya. Pasalnya, kendaraan odol juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan lintas yang masuk wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Muara Jambi. Maka dari itu, penindakan terhadap kendaraan odol akan terus dilakukan. Dirinya menegaskan overdimensi merupakan bentuk kejahatan lalu lintas yang dapat ditindak pidana dengan pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ. Kemudian overload merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang dapat ditindak dengan pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Adalah muatan melebihi batas muatannya. Atau bisa disebut dengan odol, over dimensi dan overload. Seperti itu. Jadi kemarin hari pertama hingga hari ini ada sekitar 120 penindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang bermuatan berlebih. Khususnya yang melintasi wilayah Polres Muara Jambi, baik yang dari arah Jaluko, Tempino maupun ke arah Niaso, untuk tetap tertib berlalu lintas, utama keselamatan, dan untuk kendaraan barang atau muatan itu harus sesuai dengan prosedurnya. Misalkan 8 ton ya 8 ton dalam mengangkut. Selama operasi patuh Siginjai yang dimulai sejak tanggal 13 hingga 23 Juni 2022, sudah ada 120 kendaraan odol yang ditindak. Penindakan terhadap kendaraan odol ini dilakukan dengan cara tilang di tempat. Kepada para sopir, terutama sopir truk bermuatan, diminta agar taat akan peraturan yang ada dan tidak membawa barang yang melebihi kapasitas kendaraan. Dan bagi kendaraan batubara juga diminta untuk tidak beroperasi di luar jam yang sudah ditentukan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.